بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin. Wa ansyadana Syekhul Islami Burhanuddini, dan telah menasyidkan kepada kami oleh Syekhul Islam Burhanuddin, wa fil jahli qoblal mauti mautun li ahlihi fa ajasa muhum qoblal kuburi kuburun. Wa anna mra'an lam ya'ya bil ilmi mayyitun wa laysa lahu hayna nusyuri nusyurun. Wa bil jahli, dan pada kebodohan, qoblal mauti sebelum mati, mautun adalah kematian, li ahli bagi ahlinya. Jadi orang bodoh sebelum mati, mati. Orang bodoh sebelum mati, mati. Jadi wujuduhu ka'adamihi, adanya seperti enggak ada. Orang bodoh. Fajasamuhum, maka jasad mereka orang yang bodoh, qoblal kuburi sebelum dikubur, adalah kuburun, kuburan. Jadi orang yang bodoh, badan mereka sebelum dikubur adalah kuburan. Ya. Jasad mereka sebelum dikubur adalah kuburan. Itu orang bodoh sebelum dikuburin, kuburan. Ya. Orang yang bodoh sebelum dikubur, mati sebelum dikubur, kuburan. Sebelum mati, ya, sebelum mati, mati. Sebelum mati dianggap mati. Jasad mereka sebelum dikubur, kuburan. Segitu buruknya orang yang bodoh. Maka oleh karenanya, jangan kita jadi orang yang bodoh dalam ilmu agama apalagi. Ngaji, 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 jangan sampai kagak. Ujian pasti, enggak boleh enggak, pas. Enggak boleh enggak. Semakin hebat kita punya ujian, semakin hebat cita-cita yang akan kita gapai. Wa anna mra'an, dan bahwa seseorang, lam yahya bil ilmi mayitun, tidaklah hidup dengan ilmu. Dan bahwa seseorang yang tidak hidup dengan ilmu, mayitun adalah mayit. Jadi orang hidup tanpa ilmu adalah mayit, mayat. Jadi kalau ada orang bodoh tu, enggak punya ilmu tu mayat. Walaysa lahu hina nusyuri nusyurun. Dan tidak ada baginya ketika dibangkitkan, bangkit. Maksudnya, ya, tidak ada baginya, ya, bangkit dari kebangkitan dari alam kubur. Iya, kenapa? Sudah mati lah. Ghairu, berkata oleh yang lainnya, akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa usaluhu tahta turabi ramiun wa zulja'li mayitun wa huwa yamsi ala sara yuzunnu minal ahya'i wa huwa adimun. Akhul ilmi, saudara ilmu, ya, adalah hayyun. Maksudnya orang yang punya ilmu. Saudara ilmu maksudnya orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu itu hidup, khalidun, kekal, yang kekal, ba'da mautihi, setelah matinya. Jadi orang yang punya ilmu setelah mati hidup terus. Lihat Imam Syafi'i sampai sekarang namanya terus, ya, terdengar, tidak pernah lengang.
dari pembicaraan. Terus dibicarain. Wa usaluhu, dan tulang belulangnya, tahta turabi, di bawah tanah, ramimun. Ya, padahal tulang belulangnya di bawah tanah, ramimun, ya, remuk. Tapi orangnya masih tetap hidup. Ilmu. Gara-gara ilmu. Orang dipanggil mulia dengan panggilan mulia itu gara-gara ilmu. Allah kasih ilmu. Cari ilmu, pelihara ilmu, perhatikan ilmu. Wazul jahli mayitun, dan orang yang bodoh mayitun, mati. Orang yang bodoh mati. Jadi orang yang bodoh itu mayit, mati. Wa huwa yamshi ala sarah, dan dia itu berjalan di atas bumi, jalan dia. Yuzannu minal ahya'i wa huwa adimu. Disangka dia termasuk orang-orang yang hidup padahal tidak. Disangka hidup padahal enggak, berarti apa? Mati. Sebegitu jeleknya orang yang kagak punya ilmu, sebegitu bodohnya, sebegitu jeleknya, buruknya orang yang bodoh. Nah, kita jangan jadi orang bodoh. Mana tuh orang bodoh? Enggak mau belajar, main mulu, ngobrol mulu, tuh orang bodoh. Keluyuran mulu, apalagi sampai berbuat maksiat, itu orang yang bodoh. Orang yang pintar, mutala'ah, muzakarah, bertanya, baca, pintar. Walaupun kita umpama enggak pintar nih, tapi kita berusaha untuk jadi pintar, insya Allah bisa pintar. Rajin mutala'ah, lazim zakarah, takrornya rajin, ulang-ulang bacaan kita. Jadi pintar terus. Kita enggak turutin nafsu pengen main, enggak turutin. Pengen keluyuran aja enggak diturutin. Pengen ngobrol aja enggak diturutin. Wa ansadana Syekhul Islami Burhanuddin, dan telah menasihatkan kepada kami oleh Syekhul Islam Burhanuddin, izil ilmu a'la rutbatan fil maratibi wa min dunihi izzul ula fil mawakibi. Izil ilmu, karena ilmu itu, bermula ilmu itu adalah a'la rutbatan, paling tinggi martabat, fil maratibi, pada segala martabat yang lainnya, paling tinggi. Jadi ilmu paling tinggi martabat dibandingkan martabat yang lain. Ilmu paling tinggi. Wa min dunihi izzul ula fil mawakib, dan daripada selain ilmu ada kemuliaan yang tinggi pada perkumpulan yang banyak. Ya, jadi atau wa min dunihi, dan dari, ya, di bawahnya, bisa begitu. Dan dari di bawahnya, di bawah martabat ilmu ada kemuliaan yang tinggi pada perkumpulan-perkumpulan yang banyak. Jadi yang lainnya itu di bawah, ilmu paling tinggi. Fazul ilmi yabqa izzuhu mutada'ifan. Wazul jahli ba'dal mauti tahta saroy tayaribi.
Fazul ilmi, maka orang yang punya ilmu itu yabqa izuhu, kekal oleh kemuliaannya, mutadha'ifan, yang berlipat ganda. Jadi orang yang punya ilmu, kemuliaannya berlipat ganda. Yang tadinya susah dihormatin, yang tadinya susah sekarang mudah, yang tadinya miskin sekarang kaya. Kenapa? Ilmu. Tadinya enggak pernah ada makanan banyak, sekarang makanan banyak banget, enggak pernah berhenti. Setiap hari itu makanannya ada aja, enggak pernah enggak ada. Kenapa tuh? Berkah ilmu. Berkah ilmu. Ilmunya diamalin. Jadi mutada'ifan, berlipat ganda. Wazul ja'li, dan orang yang bodoh, ba'dal mauti, setelah mati, tahta sayas tayaribi. Ya, orang yang bodoh setelah mati itu di bawah tanah. Di bawah tanah, di bawah debu-debu, di bawah tanah orang yang bodoh. Fahayhata la yarju madahu manir taqo ruqiyya waliyil mulki waliyal kataibi. Fahayhata, maka jauh, mustahil, ya, jauh. La yarju madahu, ya, orang yang tidak mengharapkan akan puncak kemuliaan ilmu. Jauh. Orang, ya, jauh, jauh. Yang tidak mengharapkan akan puncak kemuliaan ilmu, ya. Manir taqo ruqiyya waliya mulki waliyal kataibi. Kataibi, ya. Orang yang mendekati, orang yang mendekati petinggi kerajaan beserta bala tentaranya. Jauh, jauh dari harapan sampai kepada puncak kemuliaan ilmu. Jauh harapan sampai kepada puncak kemuliaan ilmu. Siapa? Orang yang mendekati petinggi kerajaan beserta, ya, bala tentaranya. Yaitu dia kejar dunia, dideketin pemerintah. Karena untuk mencari dunianya. Sekarang kan begitu. Kecuali untuk nasihatin, bagus. Untuk deket-deket-deket ngajuin proposal. Ini. Innalillah wa inna ilaihi roji'un. Sa'umli alaikum ba'da ma fi'i fasma'u fa fi hasrin an zikri kulli manakibi. Sa'umli, aku akan tuliskan alaikum kepada kamu ba'da ma fi'i, sebagian apa yang ada padanya pada kemuliaan ilmu. Fasma'u, maka dengarkan olehmu. Fa fi hasrin, maka pada secara ringkasnya. An zikri kulil manakibi, daripada menyebutkan setiap, ya, sifat-sifat kemuliaan ilmu. Huwan nur, dia ilmu adalah cahaya. Kullun nuri, kullan nuri, pada tiap-tiap cahaya. Jadi ilmu itu cahaya pada setiap cahaya. Yahdi anil ama, dia memberikan petunjuk daripada orang yang buta. Jadi ilmu itu bisa berpetunjuk kepada orang yang buta. Wazul ja'li, dan orang yang bodoh, marradahra bainal ghaibi, dia melewatkan hari-hari di antara ghaibi, gelap gulita. Jadi orang yang bodoh itu, ya, melewati hari-harinya di antara gelap gulita. Orang kalau jalan gelap ketubruk apa kagak?
Kesandung enggak orang kalau gelap? Sandung. Orang bodoh tuh gelap. Jangan biarkan diri kita ini bodoh, jangan. Dengan cara apa? Belajar, 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 baca, baca. Jangan santai, jangan sandaran aja. Bodoh namanya. Orang-orang tegak begini dia sandaran. Maksudnya apa? Dia santai. Jangan. Jangan biarkan. Tegak. Ambil, raih, cari, kejar. Gapai, genggam. Semangat. Saya dulu selalu memberikan semangat kepada adik saya. Waktu itu ya, adik saya itu masih ya, dia pesantren. Saya kuliah. Kalau dia nangis, kata saya kepadanya, "Jangan kamu turunkan bendera semangatmu walaupun hanya setengah tiang." Masya Allah. Semangat benderanya selalu berkibar. Jangan pernah putus semangat. Semangat terus, semangat, semangat, semangat. Huwa zarwatus sama, dia ilmu adalah gunung yang menjulang tinggi. Jadi ilmu itu gunung yang menjulang tinggi. Ilmu tahmi minat taja, minat taja. Ya. Tahmi minal taja, tahmi manil taja. Tahmi manil taja ilaiha. Dia melindungi bagi orang yang berlindung kepadanya. Wa yumsi aminan fin nawaib. Dan jadilah, ya yumsi bersore-sore, maksudnya jadilah ia merasa aman dalam segala musibah. Jadi orang kalau punya ilmu dapat musibah apa, tenang. Kenapa? Punya ilmu, tenang. Piring pecah, gumprang, punya ilmu, tenang. Adik, ya, untuk syariatnya, adik, nah, kalau bawa piringnya, hati-hati ya. Hatinya tenang lihat Allah. Enggak marah, cuma nasihat sedikit aja. Kenapa? Ada ilmu. Coba kalau enggak ada ilmu, dasar, bisa cuma mencet piring doang. Mata lu buta, enggak punya ilmu. Tapi kalau punya ilmu tenang. Bini mana-mana, tenang aja. Ya. Udah rapi mama, maafin ayah. Ayah banyak salah. Subhanallah. Adem gak tuh? Adem. Jangan lu sembarangan kuala tuh ngomongin laki lu. Enggak mau ngalah. Bini enggak mau ngalah. Suami enggak mau ngalah. Kenapa tuh? Enggak ada ilmu. Kalau punya ilmu, ada juga sih yang punya tapi enggak dipakai, ada. Tapi insya Allah kalau dia cari ilmu dengan penuh keikhlasan, ilmunya bisa diamalin. Bihi yanjuna wan nasu fi ghafalatihim. Bihi, dengan ilmu yanjuna, mereka selamat. Wan nasu fi ghafalatihim, sedangkan manusia berada dalam kelalaian mereka. Jadi ilmu bisa selamat, orang-orang lalai enggak selamat. Ilmu agama. Yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Yang dimaksud di sini adalah ilmu agama.
Cari ilmu agama, jangan kagak, jangan sampai kita bodoh dengan ilmu agama. Bihi yur ya yurtaja waru'u baina taraibi. Bihi dengan ilmu yurtaja diharapkan aman, diharapkan keamanan. Waru'u baina taraibi, sedangkan ruh berada di antara tulang rusuk. Jadi kalau dengan ilmu insyaallah kedepannya aman. Kita ujian punya ilmu aman, tenang. Insyaallah nilainya bagus, naik. Kenapa? Punya ilmu. Tapi kalau ujian enggak punya ilmu, bingung. Duh, gimana nih? Mau nyontek jauh-jauh. Tapi kalau punya ilmu, tenang, nyaman. Ya. Bihi yasfa'ul insanu man roha asyan. Bihi dengan ilmu yasfa'ul insanu dapat memberikan syafaat, dapat menolong oleh orang man roha asyan, akan orang yang pergi dalam keadaan bermaksiat. Ila darkin nirani, ke dasar neraka. Syarril awakibi, yaitu yang seburuk-buruk akibat. Jadi orang yang punya ilmu bisa memberikan syafaat orang yang masuk neraka, yang maksiat, bisa memberikan syafaat. Subhanallah, ulama bisa memberikan syafaat. Masya Allah, bahagia. Ulama tuh beruntung sekali. Cita-cita dari sekarang ditata akhlaknya, ya, sikapnya, katanya, hatinya, ditata dari sekarang. Faman romahu romal ma'ariba kul ya kulla. Faman romahu, maka siapa saja yang menuntut akan ilmu, romal ma'ariba, maka dia menuntut akan ma'ariba, segala tuntutan-tuntutan, kulla semuanya. Jadi kalau dia cari ilmu, dia telah ya menuntut akan segala tuntutan-tuntutannya. Dia mencarinya, dia berarti apa? Telah menuntut segala tuntutan-tuntutannya dengan ilmu. Pokoknya kalau orang punya ilmu, insya Allah yakin bahagia. Kamu sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh kamu belajar. Biarin orang ke kanan, ke kiri, ke atas, ke belakang, jungkar balik. Oh. Kamu ngaji aja, amalkan ilmu. Ngaji, amalkan ilmu, bahagia. Kamu amalkan ilmu, ngaji, amalkan ilmu, ngaji, amalkan ilmu. Senang insya Allah. Yakin, kenapa yakin? Dalilnya kuat. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Dalilnya kuat. Jangan main-main. Tiada waktu untuk main-main. Cukup udah lu kemarin-kemarin SD 6 tahun. Main belum enggak? Main. Sebelum SD ya, 7 tahun main belum enggak? Main mulu, udah cukup. Sekarang waktunya untuk serius. Serius. Masuk umur SMP udah serius untuk belajar. Oh. Masuk aliyah tambah serius, kuliah tambah bikin serius. Yang lain tinggalkan. Jangan sampai membuat dirimu menyesal. Coba, 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 enggak bisa balik lagi. Ntar kamu kalau udah umur 40, ya Allah, coba ya Allah, balikin aku masa-masa SMA. Waduh. Umur 17 tahun. Umur 15 tahun. Ya. Minta supaya ya dibalikin, gak bisa. Tuh hati kepengen begitu.
Hati kepengen begitu. Tapi udah enggak bisa. Maka oleh karena itu manfaatkan ya. Umur 20 sampai 40. Manfaatkan umur 20 sampai 40. Apalagi belum 20. Manfaatin benar-benar. Apalagi itu, apalagi. Jangan buang-buang. Ikutin guru. Kalau kata guru jangan pulang, jangan pulang. Patuhin. Berkah. Patuh sama guru, Masya Allah. Ini saya dibagi cincin sama guru. Kalau kita dibagi cincin, berarti udah senang gak guru sama kita nih? Senang banget. Kata beliau, pilih dah yang mana, cincinnya banyak. Pilih yang mana dah, silakan. Ya Allah, saya lihat-lihat. Aduh. Janganlah guru-guru aja yang pilihin dah, masih buat saya. Guru aja yang pilihin. Dipilihin lah, dikasih yang pas banget diklingking. Saya pakainya diklingking, pas banget diklingking. Subhanallah. Kalau guru udah cinta, insyaallah ilmunya berkah. Itu cari. Ikutin, ikutin perintahnya. Jauhlah. Jangan diam-diam kabur, pulang. Jangan. Sekalipun yang baik. Sekalipun. Ikutin perintahnya. Biar dapat ridhonya. Kalau udah dapat ridho, udah dapat ridho enak deh ya. Dapat ridho guru, sekalipun nilainya enggak tinggi, tapi ridho guru kita kantongin. Udah. Ada orang di sekolah, rankingnya 1. Tapi ketika lulus sekolah, jadi apaan? Jadi tukang kredit. Kok bisa begitu? Oh, bisa. Pertanyaan besar, kok bisa begitu? Berarti pinter kagak cukup. Pinter kagak cukup. Gak cukup pinter. Tapi bukan berarti gak mesti pinter. Bukan. Patuh sama guru suruh belajar. Itu namanya termasuk pinter. Akhlak yang paling utama. Akhlak. Sama orang tua. Akhlak. Sama guru. Akhlak. Sama sahabat. Apalagi sama guru akhlaknya. Masya Allah. Sama orang tua akhlaknya. Walaupun nilainya enggak tinggi, akhlaknya bagus. Insya Allah. Apalagi kalau nilainya tinggi, akhlaknya bagus. Wah, ini yang ideal itu. Ini yang nilainya tinggi, pertahankan tuh. Biar semuanya bagus. Patuh. Oh, disuruh jangan pulang, jangan pulang. Diam-diam, ya, jangan, oh. Ya, kayak siapa? Sunan Kalijaga disuruh berendam di sungai. Kalau kita suruh berendam sama sungai, di sungai, patuhin guru sama orang tua domelin. Ngapain guru apaan begitu ya? Nah, karena beliau patuh, dapat tuh. Jadi wali min awliya illah. Faman roma'u roma'l ma'ariba kulla'a. Maka siapa saja yang menuntut ilmu, maka dia telah menuntut tuntutan yang seluruhnya. Dia telah menuntut tuntutan seluruhnya. Wa man haza'u qad haza' kullal matalibi. Siapa saja yang memperoleh ilmu, sungguh dia telah memperoleh setiap tuntutan. Udah kantongin.
Nah, udah bisa baca kitab. Nah, dikantongin satu aja. Nah, yang pertama yang kelas 1 makanya apa? Baca kitab. Yang pertama disuruh baca Iqra. Yang disuruh pertama adalah Iqra. Ayat Al-Qur'an turun yang pertama apa? Iqra. Banyak pendapat ulama di antaranya yang masyhur itu. Iqra. Nah, makanya kita kelas 1 yang pertama adalah baca. Baca, kalau di sini kita baca kitab yang pertama. Kalau kita kelas 1 udah bisa baca. Udah dibuka sama guru tuh. Sama guru udah dibuka. Udah dibuka. Nah, naik kelas 2 udah enak, kelas 3. Tapi jangan sombong dan jangan maksiat, bisa hilang tuh ilmu. Oh, kemarin bisa, kok sekarang kagak bisa? Ah, karena itu ada kemaksiatan. Ada kesombongan. Nah, belum dibuka ini. Nah. Udah dibuka, jaga-jaga. Jaga. Udah dibuka, jaga. Jagain. Dari maksiat, dari sombong dan sebagainya. Maksiat zahir, maksiat batin, jaga. Biar jangan ketutup lagi. Udah kebuka. Ya, udah dibuka sama guru tuh. Bagi yang mau dibuka. Gitu ya. Biar mau dibuka ya. Jangan buka pintunya, tutup aja. Eh, buka pintunya, tutup aja. Ya. Ya. Jadi kalau kata guru, buka pintunya, buka. Jangan ditutup aja. Apa tuh? Masih main aja. Ya, masih santai-santai aja. Berarti apa? Disuruh buka kagak mau dibuka. Turutin, disuruh buka, buka. Apa tuh maksudnya? Nurut. Huwal mansibul 'ali. Dia ilmu adalah kedudukan yang tinggi. Ayya sahiba hija, wahai yang mempunyai akal. Jadi ilmu itu kedudukan yang tinggi, wahai yang punya akal. Artinya apa? Eh, kamu yang ngerti, yang paham. Insyaallah. Idza niltahu hawin bi fautil manasibi, apabila engkau telah mendapati ilmu, maka anggaplah hina dengan luput segala kedudukan yang lain. Kalau kita udah dapat kedudukan ilmu, udah dapat kita ilmu ini, paham, masya Allah. Ini paham, masya Allah, alhamdulillah. Yang pokok dah pertama, yang dasar, bisa baca kitab, kebuka kita, bisa tahu, bisa baca, bisa ngerti. Oh iya. Berarti apa? Kita udah dikasih tuh syai'un minal ilmi yang sangat berharga. Kalau udah bisa baca kan enak. Ya? Dilarang parkir. Parkir enggak kita kira-kira kita? Kagak. Dilarang ngebut. Ngebut enggak kira-kira kita? Enggak ngebut. Kenapa? Karena bisa baca. Jadi sangat benar itu Al-Qur'an turun. Iqra, suruh baca. Makanya jangan sampai kagak bisa baca kitab kuning, jangan sampai enggak bisa baca. Itu yang pertama. Makanya kita tuh masya Allah, kelas 1 dibuka. Nah, yang udah bisa jangan sombong. Itu nikmat yang luar biasa. Kadang kita enggak ngelihat nikmat. Kenapa? Saking besar nikmat Allah. Coba kalau enggak tahu lupa gimana tuh? Baca kitabnya, ilmu baca kitabnya ditarik sama Allah. Tadinya pinter, sekarang kagak pinter. Enggak tahu. Gara-gara apa? Sombong. Apa yang terjadi? Nangis. Jaga tuh, udah dikasih sama Allah. Fa in fataka dunya wa tibu na'imi faghammit fa innal ilma khairul mawa'ib fa in fataka dunya, maka jika luput kepada engkau dunia wa tibu na'imiha ya, dan ya enak nikmat dunia ya, enaknya
ya, atau ya kenikmatan nikmat dunia, ya boleh juga begitu. Ya enak nikmat dunia, jadi maka jika luput kepada engkau dunia dan enak nikmat dunia, fagumit, maka pejamkan matamu. Fa innal ilma khairul mawa'ib, karena sesungguhnya ilmu sebaik-baik, paling baik pemberian. Ya. Jadi apa? Jangan sedih luput dunia. Ilmu lebih baik. Ada orang katanya datang mau ke rumah kita, kemudian kita pergi ngaji, cari ilmu, dikabarin jadi enggak jadi dibagi duit. Jadi enggak jadi dibagi duit. Kenapa? Karena kita ngaji cari ilmu, ilmu dapat. Jangan sedih gara-gara enggak dapat duit. Wa unsitu li ba'dhim, dan aku telah dinasihatkan bagi sebagian mereka, iza ma'tazzazu ilmin bi ilmin fa ilmul fiqhi aula bi i'tizazi. Iza ma'tazza, tambahan, apabila i'tazza mulia zu ilmin oleh orang yang mempunyai ilmu, bi ilmin dengan ilmunya, fa ilmul fiqhi, maka ilmu fiqhi aula bi i'tizazi, itu lebih utama dimuliakan atau lebih utama dengan kemuliaan. Jadi kita mesti cari ilmu fikih, biar paham ilmu fikih, biar ngerti. Fakam, fakam tibin yafuhu la wala kamiskin, wakam tayrin yatiru wala kabazin. Fakam, maka berapa banyak tibin, minyak, ya. Minyak wangi yafuhu, yang semerbak wangi, yang semerbak mewangi, wala kamiskin, namun tidak seperti minyak misik. Iya. Berapa banyak minyak wangi yang harum semerbak, tapi tidak seperti minyak misik. Masya Allah. Wa kam tayrin yatiru wala kabazin, berapa banyak burung yang terbang namun tidak seperti burung raja wali. Jadi apa ilmu, ya, ilmu fiqih itu ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling mulia. Jadi jangan sampai enggak bisa ilmu fikih, itu dasar ilmu fikih. Ya. Pokok syariat itu pokok. Orang sudah sampai hakikat hebat. Tapi ada yang lebih hebat lagi. Apa? Udah sampai hakikat tapi dia tetap masih pakai syariat. Kenapa begitu? Berarti dia bisa menguasai nafsu. Hebat. Udah sampai hakikat, dia tetap pakai syariat. Wa unsitu li ba'dihim al-fikhu anfasu syai'in anta zakhiruhu man yadrusul ilma lam tadrus mafakhiruhu. Fikih itu sesuatu yang paling indah. Anta zakhiruhu, engkau yang mengumpulkannya. Man yadrusul ilma lam tadrus mafakhiruhu. Siapa saja yang mempelajari ilmu, maka senantiasa kemegahannya. Jadi orang yang terus belajar, 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 selalu megahnya. Tinggi, tinggi, tinggi. Fajhad li nafsika, maka perangilah bagi nafsu engkau. Ma asbahata tajahalu, apa yang engkau bodoh, apa yang engkau enggak tahu, perangin.
Fa awwalul ilmi iqbalun wa akhiruhu, maka awal ilmu dan akhir ilmu adalah keberuntungan. Orang kalau punya ilmu beruntung, bahagia. Nih, yang sedikit aja kayak begini, ilmu yang sedikit. Bagaimana orang-orang yang ilmunya lebih banyak lagi? Ini yang ilmunya sedikit kayak begini, alhamdulillah. Bagaimana kalau orang yang ilmunya lebih banyak lagi? Masih banyak lagi ilmu yang di atas kita. Ini begini, makanan gak pernah habis. Ya. Bagaimana masih banyak lagi orang yang lebih tinggi daripada kita? Enggak bakal kita nyesal kan? Kalau kita punya ilmu, bahagia, senang. Maka oleh karena itu pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Jangan kamu santai-santai. Dengarkan dengan seksama. Lalu amalkan ilmu kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin.